Yo guys, balik lagi bersama aku Seri 27. Kali ini aku ajak adikku lagi main Roblox yang dimana di map ini kita bakal ngumpulin semua jenis hewan yang ada di game Zoonomali, guys. Nah, kalian lihat nih kan, ini hewan Zoonomali serem-serem banget ya. Aku juga pernah mainin game ini, guys. Kalian bisa cek aja di channel kedua aku live streaming di situ, guys. Nah, di sini kalau aku hitung-hitung ada 40 jenis hewan Zoonomali yang bisa kita kumpulkan, adik, di map ini. Masa? Ya, ayo kita cari, adik. Oke, ke sebelah sini ya. Nah, jadi bentuk morph-nya itu kita ambil yang kayak gini nih. Kayak ada gambar satu mata ini ya. Coba kita ambil. Wow. Menemukan jam listrik jerapah. Coba kita gunakan aja langsung ya, jam listrik jerapah ini ya. Sudah unlock, kita gunakan morph-nya, guys. Jam listrik jerapah. Jadi yang jerapah ini, aku inget nih, adik. Apa? Ini kalau nggak salah hewan Zoonomali yang dimana baik sih, tapi kalau kita serang dia bakal jadi galak, adik. Ngejar kita kalau nggak salah, inget gitu. Ada yang bilang kayak gitu. Kok mu sih? Ini jerapah dibilang. Tapi ini jerapah kepalanya ke bawah gitu ya. Harusnya ninggin kepala, guys. Kenapa disebut jam? Ternyata ini, adik, di depan kepalanya ada jamnya. Ini keluar listrik juga ya. Bisa nyetrum dong hewan ini dong. Di mana kamu dapat senter tuh, adik? Di sini dong, di kantong, adik. Ya. Iya, kalau aku sedang berwujud jadi kayak gini nggak bisa keluar di senter, adik. Harus jadi normal dulu. Itu ada lagi, adik. Ayo, adik. Oke. Kita ambil, kita ambil. Kira-kira dapat apa ini? Wah, ini bayar ternyata, adik. Oke, belakangan dulu lah nyari morph itu. Kita coba cari yang lain dulu, adik. Itu. Ayo kita ambil, ayo kita ambil. Wow. Apakah ini jerapah dadu? Nah, ini dia morph-nya. Kita gunakan kayak gimana dia jadunya? Hah? Jerapah dadu. Ini mirip seperti yang tadi, adik, cuma beda efek dan beda logo di depan kepalanya sekarang. Cing. Berbentuk dadu. Tadi kan jam ya. Apakah masih ada di ruangan ini, adik? Ini. Di mana? Di rahasia. Wah, ada di balik papan ini ternyata, guys. Ya ampun, untung adikku ngeliat ya. Hampir aku nggak ngeliat, guys. Penjaga kebun binatang, adik. Itu Bapak Luffy. Orang bilang sebutnya gitu. Nah, jadi Bapak Luffy-nya ini ya. Kok jadi Bapak Luffy? Masa aku, adik? Kan gitu. Salah Bapak Luffy ya? Ini. Oke, yang ini ya. Ini dia Bapak Luffy-nya. Tapi ini kenapa Bapak Luffy-nya ada kayak gituan, adik? Di atas kepala kita, lihat itu. Mungkin ini yang ngendalin kita. Ngendalin kita. Bisa jadi nih kekuatan yang ngendalin Bapak Luffy ya. Makanya kita diserang pas aku main Zoonomali itu, guys. Yang ngomong soal Zoonomali, ada yang setuju nggak, guys? Jika adikku kusuruh main game Zoonomali yang asli, guys. Jika kalian setuju, jangan lupa komen di bawah bilang setuju. Dan jangan lupa like juga ya, guys, ya. Buat teman-teman yang baru tahu channel ini, jangan lupa cek-cek playlistku juga, guys, di channel ini. Biar kalian tahu aku main game apa aja bareng adikku, guys. Oke, terima kasih sudah menyimak. Oke, lanjut lagi, adik. Balik bagian sini ya. Kira-kira dapat yang bagian apa lagi nih? Ini katak. Katak hipnotis. Bisa hipnotis kah? Sesuai namanya kita lihat. Ini ternyata yang wujud kayak gini. Katak ternyata. Kecil. Bisa hipnotis kah, adik? Aduh, bener ya bisa hipnotis dong, adik. Jangan dilihat, adik, jangan dilihat, adik. Beneran bisa hipnotis katak ini, guys. Ganti. Bisa tidur lama-lama di sini. Buat teman-teman yang susah tidur, coba kalian tatap katak hipnotis ini ya, guys, ya. Kemungkinan kalian bisa tidur, guys. Hampir ku jadi tidur dong di sini. Aku harus lanjut lagi mencari mob-mobnya dulu nih. Gak boleh tidur, adik. Untung ada, adik. Makan jangan pakai itu dong, adik. Aku hipnotis tadinya. Gitu dong. Ada lagi nggak, adik, bagian sini? Nggak ada ya? Lanjut. Lanjut. Ayo kita cari lagi. Masih banyak nih. Nggak bisa. Ketinggian jerapahnya. Ayo jadi normal lagi, adik. Oke, sudah reset. Kenapa aku jadi di sini, adik? Tolong. Apa yang terjadi? Kok aku di penjara? Apa yang terjadi? Aku harus reset karakter nih. Semoga nggak ngulang nih. Kita tiba di sini, adik. Ini percis banget seperti di game Zoonomali mapnya, adik. Nah, bagian sini ada nih, adik. Ayo kita ambil. Ini kenapa jadi mata-mata gitu ya, adik, ya? Untuk ngambilnya ya. Aku dapat apa tadi tuh? Mau apa ini? Katak apa tadi? Namanya katak smile. ayo adik. Pakai adik. Senyumin aja, adik. Pakai katak senyum. Nggak mau, adik. Waduh, ada yang pakai hipnotis pula di sampingku. Siapa tuh? Ayo sini, cari lagi, adik, di bawah sini, adik. Di sini toko-tokonya pada tutup juga ya. Mau yang asli, mau yang enggak, sama aja ya. Ini adalah VIP mob. Ini bayar juga berarti ya. Sini, Kak. Ini yang berbayar, adik. Yang gratis yang kita cari dulu. Nih. Oke, itu ada ya. Kita cari. Ambil. Bapak Luffy lagi.
penjaga kebun binatang. Oh, yang ini kah? Baru kah? Kok sama aja sih? Atasnya nggak ada. Oh, ini Bapak Luffy yang asli yang ada di Zonomali nih, adik. Oke, aku jadi Bapak Luffy. Ini apa lagi makhluk gepeng? Aduh, tadi Bapak Luffy namanya apa ya? Lupa aku. Ada nggak rahasia-rahasia di sini ya? Coba kita tengok-tengok samping-samping toko. Kagak ada ternyata. Oke, coba kita cari telusuri bagian sana. Zonomali, let's go. Oke, sebelah sini kiri kanannya ada. Ayo kita ambil. Hap, dapat lendir, adik. Ini lendir berjalan dong berarti. Lendir yang paling menyeramkan ini, guys. Matanya hitam. Serem nggak, adik? Serem. Ini bisa bikin deket-deket. Ini bisa bikin mimpi buruk nih, guys. Awas mimpi buruk, adik. Adik nggak mau lihat. Nggak mau lihat. Wah, matanya coy hitam. Oke, ayo kita ambil lagi, adik. Ini dapat apa ya? Kucing senyum. Catnip. Ini kalau di yang di Zonomali ini nyerang ini, adik, yang catnip ini. Ya, ini cukup kenceng nih, adik. Serem banget yang ini juga nih. Aku masih inget nih, serem sih dikejar sama ini. Ada yang besar? Aku lupa sih ada yang besar kalau wujud catnipnya, lupa aku, adik. Adik masih ingat ada yang besar? Ada yang besar? Iya, tapi baik. Aku yang kuingat tuh yang kelinci yang besar itu baru kuingat, adik. Itu serem juga itu yang kelinci itu. Oke, sini adik masuk toko dulu, adik. Ini ada sepertinya. Nah, kan ada satu ini warna merah, laba-laba tongkat terkutuk. Aku masih ingat ini yang ngeri juga sini, adik. Kenceng larinya nih. Ini kalau nggak salah, kita harus ngumpet di kiri kanan gitu, adik. Dikejar sama ini. Wow, ini tinggi banget ternyata. Lebih tinggi ketimbang Bapak Luffy loh. Wah, wow. Mau kemana kok, adik? Nah, kena, udah aku tangkap. Enggak, kena. Aduh. Awas kok kalau keluar ya. Ku. Enggak kena. Kita jadi kodok, senyumin aja. Senyumin aja. Woi, sembunyi di balik pintu ternyata. Kurang ajar, adik. Duh, kita bukan main peta umpet, adik. Ayo cari-cari dulu mob-mobnya, adik. Nanti bersenang-senangnya. Oke, ini ada lagi nih, adik. Apa nih kira-kira? Badak. Oke, badaknya kayak gimana nih, badak? Ini kalau nggak salah nggak nyerang sih. Dia baik. Kok badak kok kayak gini ya? Kayak kadal ya? Iya. Atau nggak kayak komodo gitu? Iya. Atau tokek malah nih ya? Tokek raksasa. Tokek. Oke, ini apa ya kira-kira, adik? Apa nih? Lagi yang kayak penjaga sama kebun binatang. Pak, wujudnya gimana itu, adik? Kebun binatang penjaganya. Oh, yang ini dia, adik. Coba kita gunakan. Ada apanya nih? Wow, ada bola-bola warna ungu. Kuning, guys. Wow, tenang, adik. Aku nggak jahat. Adik sembunyi. Wah, kayak punya kekuatan magis aku, adik. Wah, bisa ngancurin. Ya udah, ayo kita cari lagi, adik. Telusuri jalan ini. Masih luas kok nih. Taman Zonomalinya. Tuh, lihat tuh. Luas banget, kan? Oke, kita lompat ke sini. Nih, ada. Dapet sapi. Apa ya? Sapi, omongannya kayak gimana, adik? Oke, jadi sapinya kayak gini, sapi botak. Tapi serem banget ya. Tapi ini lebih ke kodok nggak sih, guys? Kodok yang besar gitu nih. Kodok. Malah kayak sapi katanya. Ekornya mana, weh? Gak punya ekor sapi jenis Zonomalinya. Ini apa lagi nih? Katak berkilau. Wah, inikah dia, guys, kodok. Ini kodok apa ya, adik? Bling. Oh iya, berkilau ya. Aku berasa memenangkan pertandingan apa gitu, adik. Aku menjadi sang juara. Kekuatan sang juara. Inikah serbuk bidadari? Tapi ini serbuk kodok jadinya, serbuk kodok. Aku pernah denger di Tinkerbell, adik. Film Tinkerbell, kalau nggak salah, kita dikasih serbuk gitu, kita bakal bisa terbang gitu. Jadi peri. Ya, jadi peri. Kalau ini serbuk kodok bakal gimana ya? Jadi lompat dan webek-webek ya? Webek. Oke, kita ambil ini, adik. Ada nih, beruang. Wah, ini yang tinggi itu kalau nggak salah. Oh, ini mobnya. Wah, sempat setinggi apa di sini nih? Beneran tinggi. Nah, kalau nggak salah ini pernah ngejar juga, adik, di hutan-hutan kayak gini, percis banget. Aduh, kok nggak bisa gerak di sini? Aduh, sempit. Sempit. Ini seperti labirin jadinya bagiku, adik. Adik di belakang, kakak. Oh, itu ada di sana, adik. Aduh, sempit, tolong. Ya udah, kita jadi Pak Luffy aja lah. Pak Luffy. Pak Luffy ini namanya apa ya tadi ya? Ini bayar. Ini bayar? Ya, bayar yang ini, guys. Kita cari yang gratisan dulu, adik. Kita ini player gratisan. Ayo, adik, kita cari di sini, adik. Gunain senter. Bentar, adik. Kok senterku nggak mau nyala cahayanya? Sentermu mau nyala. Lihat nih. Pencet aja. Tuh, aku udah pencet. Pencet klik. Oho.
Aku kira mati, kehabisan baterai ku kira, Dik. Oke, ayo kita cari, Kita jadi seperti petugas ya, Dik ya, petugas penjaga hutan gitu ya. Oke, dari sana ya. Ini apa nih, Adik? Slime ini, yang berbau. Gimana nih slime yang berbau? Coba kita gunakan, Adik. Yang ini kali ya, coba kita gunakan. Slime berbau, dia berbau. Oh iya dong. Ih, bau nih, suka kentut. Makanya bau jadinya ya. Adik jauh-jauh aja. Dia bau. Bau. Ini kakakmu, Adik. Kamu gak suka bauku. Ih. Bau. Oke, sini-sini aku peluk kamu, Adik. Aku pingin peluk kamu, Adik. Aku pingin peluk kamu, Adik. Aku pingin peluk kamu. Eh, kita ambil ini aja dah. Ambil. Bau. Kata. Oke, mana tadi kata? Yang mana tadi ini ya? Ini percis sih sama yang di kandang sini, Adik. Oh, sama. Enggak, itu yang ya. Kakak, main yuk. Kakak, main yuk. Makanya pakai yang notis dong, Adik. Hampir aku kehilangan kesadaran lagi gara-gara kamu, Adik. Lanjut. Cari lagi bagian sini. Aduh, jadi nggak berurutan kita nyarinya, Adik. Masih banyak nih. Ayo kita klik yang ini, Adik. Kelinci. Nah, ini ukurannya gede sih, ingatku nih. Kelinci raksasa. Oh, enggak, ini enggak. Tapi beneran kayak kelinci raksasa itu, tapi nggak segede yang kubayangin, Adik. Ini yang di zona Mali gede banget ini, Adik. Tapi kok yang ini kok kecil di sini ya? Ayo, Adik, sini, Adik. Ambil lagi. Ya, ini PIV. Ini, Adik, ambil, Adik. Dapat apa nih? Koala terkutuk. Koala? Emang sekutuk apa sih dia? Kenapa dia terkutuk ya? Coba kita gunain. Dia kan ngejar-ngejar. Wah, jadi kalau terkena kutukan kayak gini, Adik. Jadi kalau kamu ngelawan orang tua, nggak suka ngelawan kakak juga, ntar mau dikutuk kayak gitu. Keluar aura-aura kayak hitam-hitam gitu. Ntar kamu dijauhin teman-teman nanti. Kayak jadi begini, koala terkutuk, Adik. Koalanya jadi serem gini ya, tambah ya. Dengan aura terkutuknya. Maka dari itu jangan ngelawan orang tua ya, Adik dan teman-teman. Ikutilah nasihat orang tua kalian yang baik, guys. Oke, koala dimensi. Kita coba pakai, Adik. Koala dimensi itu bisa teleportasi kah? Kita tengok aja. Wah, tapi sama kayak tadi, cuma beda logo efeknya doang. Ini kayak gitu. Bisa teleport kah ini? Teleport. Twing. Gak bisa apa-apa. Oke, itu ada lagi. Ayo kita cari. Sambil jadi monster gini bisa center gak ya? Oh, gak bisa ya. Ini juga. Kita dapat apa ini? Kelinci pasca. Oh, ini kelinci yang tadi yang serem itu, Adik. Cuma ini bedanya ada dua logo kiri kanannya. Lompat-lompat. Wih, twing. Ya, ini kalau diam dia malu gitu, Adik. Emang malu nih. Emang gitu sih, di zona Mali mirip sih kayak gini nih. Asalkan nggak ada suara, Adik. Dia nggak bakal ngejar kalau nggak salah deh. Kita lewatin doang nggak apa-apa, Adik. Adik, di sini ada nih, di kandang koala. Ambil! Dapat koala yang biasa. Oke, ini jadi koala yang nggak terkutuk nih, Adik. Let's go. Yes, akhirnya. Nah, ginilah wujud. Kalau kamu tidak melawan orang tua dan berbuat baik, Adik, kamu nggak ada di kutuknya. Yeay, kita jadi keluarga koala. Enaknya kalau jadi keluarga koala gini ngapain ya, Adik? Berciuman. What? Berciuman kalau kamu? Nih, ini dia. Ya ampun, kalau aku bergendongan. Aku digendong sama temanku. Ini temanku nih. Aku digendong, yeay. Adik mencium cewek. Ya ampun, mencium cewek, Adik. Masih kecil loh, Adik. Aduh, yaudah. Aku kesel terlihat kamu, Adik. Nah, berhenti ciuman, berhenti. Ini temanku juga nih, jangan dicium. Ini udah, Adik, gini aja. Aku aja yang mencium. Pasti iri kamu, Adik, ya. Adik udah punya pacar sendiri. Kamu udah punya pacar. Nah, udah, jangan jadi koala lagi ya. Jadi aneh kita nih. Oke, sekarang kita ambil deket sini, Adik. Sini, Adik. Ini kita cari deket-deket sini dulu, Adik. Ini ada. Dibantu. Ini dulu. Oke, dapat kucing senyum monster. Kayak gimana ya kucing senyum monster? Oh iya, ini kan bosnya nggak sih, Adik? Iya, yang misi terakhir. Oh iya, ini misi terakhir nih, guys. Oh, ini mirip sih segini gedenya, guys. Mirip sih. Wah, jadi bos terakhir nih, cocok jadi kiper kayaknya nih, Adik. Tangannya panjang, udah siap gini-gini nih. Bisa jadi kiper nih, coy. Hop, tangkap bolanya. Atau enggak ngegendong juga bisa nih, Adik. Dua orang, tiga orang sanggup kayaknya nih monster gendong. Panjang tangannya dan cukup berotot juga. Ayo monster-monster, kita cari lagi. Aduh, kok nggak bisa? Oh, deketin pakai kaki ya. Kok aku kena sih? Makanya jadi pendek. No, kayak gue jadi pendek nih. Kayak kita ambil nih apaan ya? Kayak gini. Kok gak bisa ngambil? Oh, ini dia. Dua slime jiwa. Lihat tuh ada gambar wajahnya, Adik. Iya. Siapa wajah yang bersenyum itu? Wih. Oh, aku tahu. Apa? Ini Prometheus dan itu Zeus kayaknya. Yang di One Piece nih, anak buahnya Big Mom. Bukan anak buah sih, tapi senjatanya Big Mom nih, guys. Dengan kemampuan buah iblisnya Big Mom membuat arwahnya hidup nih di
kekuatan elemen api dan juga petir tuh guys. Wah, slam berwajah dua gini. Ayo adik, lanjut lagi, cari-cari lagi. Wah, makin seru nih, makin unik juga nih, beragam guys. Sapi api. Oke nih, ini ya guys. Kita klik, kayak gimana nih, sapi berapi. Sapinya kebakar. Panas. Cari air adik. Air. Adik, kencingin aku, kencingin, gak apa-apa dah. Kencingin. Adik sembuh. Dikencingin orang lain. Wah, adik sembuh kok aku belum, adik. Kencingin. Udah sembuh. Sembuh. Oh iya, rasa panasnya hilang. Oh yes. Terima kasih, adik. Oke, arigato. Kamu kencing ya? Iya. Aduh, bau banget sikunya, guys. Aduh, minus tapi bau jadi tubuhku sekarang. Adik siram air jadi adik wangi. Bau. Kamu minum apa sih? Bau banget kencingmu. Minum air got pasti ya. Oh iya, iya betul. Minum air got. Pantas bau banget. Oke, kita dapat apa tadi tuh? Oh, dapat the bloop. Oke, ini dia. Kalau aku diam kayak gitu dia gerak sendiri ya. The bloop kalau di darat kayak gini, guys, masih bisa hidup. Kita jadi manusia ikan. Ayo cari lagi, cari adik. Ini. Di mana? Sini ikutnya, adik. Tuh. Di balik pohon. Emang ada itu beneran? Iya, di balik pohon, cuy. Enggak lihat tadi. Coba ambil. Bisa? Wah, ini serem ya, guys. Ini kamu tahu nggak, adik, di Zonomali yang asli aku. Wah, ngeri banget dikejar monyet. Ada yang satu, ada yang tiga. Yang tiga itu greget banget, cuy. Tapi ini monyetnya kenapa beraura-aura? Kakinya ya kecil kali. Kakinya kecil kali. Udah kayak Deadpool ya kalau kakinya hilang gitu jadi kecil gini, guys. Nah, bagian sini nih ada nih, adik. Semoga ini nggak bukan VIP. Nah, bukan. Lizard yang terinfeksi, adik. Oh, jadi yang ketoke, kelihatan ketoke tadi itu namanya lizard, adik. Terinfeksi. Awas, adik, awas. Terinfeksi. Cari-cari lagi, adik. Oke, aku menggunakan lizard buat ngambil ke bagian sini. Dapat apa nih? Beruang gambler. Gimana beruang gambler? Ada kartu-kartu. Kartu-kartu? Oh, iya. Wah, jadi pesulap beruangnya. Pesulap merah. Pesulap. Oke, adik. Menurutmu, adik. Nih, kita main tebak kartu. Ini aku putar-putar ya. Tebakanmu bakal sekop, keriting, hati, atau wajik. Pilih di bagian tengah ya. Nih, bagian tengah kanan nih. Bagian tengah kanan. Entar lu, tengah-tengahku mana? Oke, hati ya. Kita putar-putar. Kalau aku anggaplah wajik ya. Ini wajik kalau nggak salah ya. Aduh, adik takut dikalah. Nih, aku nggak lihat. Lu lagi juga. Kita lihat tebak-tebakan kita. Apakah adik bisa? Cet. Ya, ternyata ini adik. Wah, hampir tepat aku, adik. Kan lope kan, gue bilang tengah-tengah doang. Ini masih miring nih. Masih setengah-setengah nih. Kita berdua gagal, adik, nebak kartu. Oke, cari lagi. Sini. Ayo kita coba ambil. Kira-kira dapat apa itu, adik? Adik dapat ini. Aduh, harus jadi kecil pula, coy. Ikan marah. The bloop marah gitu. Wah, the bloop marah ya, tuh ada logo bom nuklirnya. Dong. Wah, ini bisa nembakin nuklir kah? Lihat nih, adik, aku ngeluarin nuklir. Ya sadar, adik, sadar. Itu hanya halusinasi. Tidak ada halusinasi, adik. Nih, dapat gajah, adik. Gajah. Oh, jadi kayak gini gajahnya ya. Kok kayak mirip monyet ya? Oh, kalau nggak salah ini gajah ini nyerang sini kalau nggak salah. Nggak ada gini ya, apa tuh hidungnya? Oh iya, hidung nggak ada. Belalainya mana, weh? Ekornya nggak ada. Ekor juga kagak ada. Aneh banget dah ya hewan-hewan Zonomali, adik. Iya. Menurutmu kenapa hewan-hewan Zonomali ini, adik? Dan apakah hewan-hewan ini adalah hewan alien? Alien sih, katanya dia di... jatuhkan ke bumi. Oh, jadi gitu menurutmu, adik. Jadi hewan-hewan Zonomali adalah hewan-hewan dari luar bumi alias alien. Wah, jadi gitu, guys. Pantesan wujudnya seram-seram. Masuk akal sih teorimu, adik. Di mana lagi, adik? Sini. Di mana? Oh, masuk ruangan. Oh, ternyata ada yang bisa dimasukin ruangannya. Kukira tutup semua. Oke, harus jadi kecil dulu berarti nih. Adik temen monyet. Jadi koala. Monyet kayak gimana tuh? Monyet. Ya, koala terkutuk aku, guys. Oke, ini apa nih? Ada monyet gini. Penjaga kebun binatang merah dalam. Yang ini apa nih? Monyet malaikat kematian. Ada sayap. Sayap. Oke, kalau aku gabung, kita bergabung, adik. Jadi punya dua sayap dan terbang deh ya. Kita bergabung. Jangan dari situ. Oke, di sini. Nah, tuh kalau kita bergabung, kita kepakin sayap bisa nih. Apa sayapnya satu ya? Diputusin sama siapa ini? Kalian cobain yang ini. Apaan itu? Kok serem banget sih penjaganya? Kayak penjaganya punya kekuatan sihir hitam. Ini kayak ritual sekte sesat ini. Penjaganya. Ih, ganti-ganti, adik. Aku nggak mau terhipnotis atau gimana nanti. Nggak mau bahaya. Aku mending jadi bloop lebih enak.
Oke, jadi ikan, jadi ikan. Ayo kita cari lagi adik, masih ada. Oh, ini nemu lagi adik, ayo kita gunain. Jerapah? Jerapah doang. Ah, tadi kan udah dapet jerapah. Oh, yang biasa ini ya, yang tadi kan ada kemampuan jam, kemampuan gitu lagi, dadu ya. Ini yang biasa ini. Ini apa lagi nih? Burung hantu. Burung hantu kok kayak gini? Kayak bebek. Bebek angsa masa bisa matoknya. Itu ayam, adik. Adik, kamu nemu lagi enggak di mana? Ini. Hah, di mana tuh? Oh, itu tuh. Kartu. Dapat apa ini? Kartu beruang. Bukankah tadi udah ya? Tapi cuma dua. Oh, ini yang versi duanya. Coba kita gunakan. Oh, ada bulat-bulatnya gitu. Kartunya berterbangan dari bawah. Ada di bawahnya tuh, Kak. Di kakinya ada sesuatu. Kayak ada cahaya gitu, adik. Yang menerbangkan kartu-kartu bertiba muncul. Ini berarti beruang pesulap lagi dong ya. Ayo kita cari lagi, adik. Oke. Ada nggak kira-kira lagi nih? Di mana lagi ya, adik? Sini. Gak lihat-lihat dari tadi? Sini. Hah? Emang situ ada? Iya, ada ketemu. Tadi kan kita kesini nggak ada. Hah? Beneran ada dong. Ya udah kita ambil aja. Ikan dimensi. Kayak gimana nih adik? Coba kita gunakan adik. Jadi ikan dimensi kayak gini. Ya mirip seperti blub-blub yang tadi, cuma beda efek doang ya. Iya. Oke, ayo kita cari lagi adik. Oke. Berarti kita kurang lagi 3 adik. Mop-mop yang gratisnya nih, lagi 3. Yes. Ayo adik, misi pencarian lagi 3. Okay. Apakah ada di belakang-belakang sini? Ketemu. Adik ketemu. Ya ampun adik, cepet banget nemu. Dari tadi adik mulu yang nemu, guys. Geli banget matamu adik. Kamu sering makan apa? Wortel. Wortel jawabannya, guys. Buat teman-teman yang pingin punya mata yang jeli banget, guys, ngelihat di mana musuh berada, di mana apa yang kita cari, makan wortel yang banyak ya. Kamu di mana, adik? Di sini. Center aja. Oh, itu kah? Lihat center. Ya, aku lihat. Itu kamu betul kan? Tongkat laba-laba. Kok namanya tongkat ya? Kenapa nggak laba-laba Sunda? Laba-laba Sunda. Laba-laba Sunda. Laba-laba Sunda mendingan deh, guys. Oh, ini laba-laba Sunda yang biasa nih ya? Iya, yang biasa. Tongkat laba-laba. Laba-laba Sunda. Jadi kayak SCP yang teriak itu, adik. Ayo, let's go. Let's cari lagi. Lagi dua, adik. Kita pisah ya. Ya. Adik, kamu udah nemu belum? Udah dong. Wah, cepet banget adikku, guys. Beneran jeli matanya. Ini dia. Teliti banget kamu, adik. Ini kelewatan ya. Monyet biasa. Oke, dapat monyet biasa. Kamu mau jadi monyet nggak, adik? Nggak. Kok nggak mau? Kan enak jadi monyet, dapat pisang gratis. Tapi kan dia jahat. Ya, kamu jadi baik aja. Nggak usah jadi jahat. Ayo, satu lagi. Oke. Satu lagi kita bakal menamatkan map ini, adik. Mencari semua jenis mob yang gratisan. Ayo, satu lagi. A few moments later. Yes, aku nemu yang terakhir, adik. Gunung berapi. Inilah nemu yang terakhir. Yes. Sini. Oke, adik sini. Ini burung hantu berapi, adik. Coba aku gunain kayak gimana nih. Jadi kayak gini. Lihat tuh ada api-apinya pas kita nginjek. Ter. Wah, bisa meleleh nih bumi nih. Jadi kita sudah menamatkan map ini, adik. Yes. Karena semua mobnya sudah kudapetin bersama adikku. Gimana perasaanmu, adik, sudah mendapatkan semua jenis hewan-hewan zoonomali? Happy. Oke, itu perasaan adikku, guys. Oke lah, guys, segini dulu untuk video kali ini. Mencari semua jenis mob di map ini ya, guys ya. Nah, di sini kalian lihat, guys, ada segera akan datang. Yang dimana ini seperti semacam portal gitu. Jangan bilang ada map berikutnya lagi dan ditambahin lagi nanti mungkin mob-mobnya, guys. Nah, jika nanti video ini rame, aku bakal ajak adikku buat main lagi pas ini ada update di map ini ya. Semoga aja secepatnya update dan semoga di video ini rame ya. Jadi jangan lupa di-share video ini, guys. Terima kasih ya sudah menonton. Semoga teman-teman terhibur. Sampai jumpa lagi di next video. Dadah!